Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussiyamu kama kutiba ala alladzina min qablikum. Ya come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Semoga yang membacakan dan kita yang mendengarkan akan mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara yang ketiga adalah sambutan. Sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Forum Komunikasi Agama Islam Kota Bandar Lampung kepada Bapak Hamam Syafi'i. Ada beliau, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وقال الله لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم yang terhormat Bapak Kepala Kemenag Kota Bandar Lampung, yang saya hormati Bapak Kasubag TU, yang saya muliakan Bapak Kasih Bimas Islam, Bapak Haji Zainal Hakim MUI, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Forum Penghulu, karena kita juga undang Ketua Forum Penghulu ataupun Kak Was Kecamatan Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, dan juga Ketua Pokjaluh Kota Bandar Lampung beserta kepengurusannya, dan juga yang saya banggakan sahabat-sahabat, para alim, para ustaz, yakni para penyuluh agama Islam, baik Paif ataupun Painon, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah di pagi hari ini kita dapat melaksanakan silaturahim melalui Zoom meeting ini, mudah-mudahan akan senantiasa terjalin selalu dalam kehidupan kita. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Kasih dan para pejabat di Kementerian Agama serta sahabat-sahabatku yang saya banggakan. Pertama, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas terlaksananya kegiatan Zoom meeting ini dan waktu yang tersedia dari sahabat-sahabat ataupun dari pejabat-pejabat di Kementerian Agama, wabil khusus Bapak Kasih Bimas Islam Bapak Haji Zainal Hakim yang pada kesempatan yang mulia ini bersedia membersamai kita di Zoom meeting pagi hari ini, mudah-mudahan membawa berkah bagi kita semua. Yang selanjutnya kami ucapkan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat Paif, baik Paif ataupun Painon PNS, yang alhamdulillah semenjak informasi ini kami sampaikan, antusias kawan-kawan melalui FKPAI Kota Bandar Lampung dan dalam rangka juga kegiatan kita di samping Zoom meeting juga nanti ada kegiatan Bansosmar, bantuan sosial marbot di Kota Bandar Lampung ini, antusias kawan-kawan, subhanallah, kami apresiasi. Mudah-mudahan bantuan serta apapun yang diberikan, baik moral maupun imaterial, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiro atas nama pengurus FKPAI Kota Bandar Lampung. Mudah-mudahan amal ibadah dan niat ikhlas teman-teman semua, para ustaz, para ustazah, senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kami sampaikan juga kegiatan program FKPAI insyaallah, bantuan sosial marbot masjid di Kota Bandar Lampung insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 15 April di 2021. Insya Allah pelaksanaannya di Aula Kementerian Agama, yang insya Allah setiap kecamatan nanti akan mengirimkan 2 marbot masjid untuk bisa menerima ya sekedar bantuan, barangkali mudah-mudahan sedikit bantuan kepedulian kita FKPAI Kota Bandar Lampung bagi mereka-mereka, mudah-mudahan akan bisa membantu dalam awal Ramadan nantinya. Yang selanjutnya
perlu kami sampaikan bahwa antusias dari kawan-kawan, sahabat-sahabat Paif ataupun Paino, alhamdulillah dana yang terkumpul saat ini kurang lebih 3 juta dari sahabat-sahabat, dan tidak menutup kemungkinan bahwa nanti sampai akhir-akhir waktu masih ada kawan-kawan yang rela dengan keikhlasannya membagikan sebagian rezekinya untuk sama-sama kita berbagi kepada sahabat-sahabat kita ataupun marbot-marbot yang berada di lingkungan kita. Yang terakhir barangkali perlu kami sampaikan permohonan maaf bagi kami atas nama pribadi, selaku pribadi dan juga pengurus FKPAI, wabil khusus pengurus inti FKPAI yang alhamdulillah dari awal sampai pelaksanaan hari ini berjibaku untuk melaksanakan terselenggaranya suksesnya acara Zoom meeting pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ketua 1, Bu Rima Sekretaris, Bendahara, Bu Penti, dan Wakil Bendahara dan Wakil Sekretaris, mudah-mudahan akan mendapatkan nilai dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir barangkali Pak Kasih, mohon nanti agak disinggung sedikit, bagi teman-teman sahabat-sahabat, marilah kita bersama-sama. Kita ingin bersama, kita ingin bagus bersama, pun kita ingin masuk bersama ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekompakan kita adalah suatu ciri silaturahim kita. Oleh sebab itu, nanti dimohon kawan-kawan yang bagi kawan-kawan yang belum ada seragam FKPAI Kota Bandar Lampung, mari dengan kerendahan hati pribadi dan pengurus untuk kiranya yang sudah beli mohon dijahit bajunya biar kita setiap ada kegiatan kita bersama-sama. Dan yang belum beli jangan nyicil, bolehlah ada keringanan untuk nyicil. Barangkali itu untuk kebersamaan kita, untuk kekompakan kita, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keleluasan rizki kepada kita semua. Barangkali ini yang perlu saya sampaikan atas nama Ketua FKPAI Kota Bandar Lampung. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, marilah hadirin sekalian kita sambut acara yang kita nanti-nanti, yaitu ceramah tartib Ramadan 1442 Hijriah dengan mengusung tema Damai di Tengah Pandemi Menjadi Penyuluh yang Menyejukkan, yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Zainal Hakim. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih. Ada kajian di Masjid Nurul Ulum Kampung Duku. Singgah dulu membeli belimbing wulu. Awal ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Bapak Ibu para guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati atau yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung, yang kami hormati Bapak Kasubag TU Kantor Kemenag Kota Bandar Lampung, para kepala KUA se-Kota Bandar Lampung yang saya banggakan, yang saya cintai, para penyuluh agama se-Kota Bandar Lampung, yang saya hormati Ketua Forum Komunikasi PAI dan segenap pengurus yang insya Allah dicintai Allah Rabbul Alamin, kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah, barangkali tiada kata yang paling pantas kita ucapkan sebagai hamba Allah yang lemah selain kalimat syukur alhamdulillah. Segala puja dan puji hanya milik Allah Rabbul Izzah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita umatnya. Mudah-mudahan semua kita akan mendapat limpahan rahmat, kemudian akan mendapat syafaat di yaumil kiamah nanti.
Para penyuluh yang saya banggakan, tema kita hari ini, damai di tengah pandemi, menjadi penyuluh yang menyejukkan. Kita tahu, salah satu misi ajaran Islam adalah mengajak masyarakat untuk melaksanakan perbuatan baik dan mencegah dari perbuatan mungkar. Tujuannya agar semua lapisan masyarakat beriman dan bertakwa sehingga akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janjinya dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi samiil 'alimi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kaanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Selanjutnya, saudaraku, dalam ayat ini juga disampaikan. Sebaliknya, apabila kemungkaran sudah merajalela, lalu tidak ada yang mau peduli mencegahnya, maka dapat dipastikan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azabnya berupa bencana yang tidak hanya menimpa kepada pelaku-pelaku kemungkaran dan kezaliman, tetapi orang-orang yang baik yang tidak berdosa pun akan tertimpa akibatnya. Dengan demikian, pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar sesungguhnya merupakan tinjauan tahan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, sehingga semua lapisan masyarakat tak terkecuali terhindar dari bencana dan mendapatkan keberkahan dari Allah menuju terwujudnya negeri yang makmur sejahtera di bawah naungan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira. Jadi saudara-saudaraku, tugas dakwah sesungguhnya merupakan kewajiban setiap individu muslim sesuai kemampuan masing-masing. Balighu anni walau ayah. Namun secara profesional perlu adanya kelompok-kelompok yang melaksanakannya. Dalam hal ini para pemuka agama, yaitu para ulama, mubaligh, mubaligah, ustaz, ustazah, yang menyampaikan ajaran Islam langsung kepada masyarakat. Dalam Al-Qur'an sering kita dengar Surah Al-Imran 104 misalnya, a'udzu billahi samiil 'alimi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Kegiatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tersebut antara lain melalui pengajian, tabligh, dakwah baik di rumah-rumah, masjid, musala maupun tempat lainnya. Selain itu, para pemuka agama, ustaz, ustazah juga menyampaikan masalah-masalah kemasyarakatan dan memberikan bimbingan dalam kehidupan sehari-hari secara langsung, yaitu sebagai contoh tauladan ummah. Karena Islam adalah agama dakwah, saudaraku semua, untuk manusia seluruhnya, maka Islam harus disebarluaskan, diperkenalkan, dan diajarkan kepada seluruh umat manusia. Kegiatan semacam ini sudah lama berlangsung
dimulai sejak awal masuknya Islam ke Indonesia. Kaum muslimin, para penyuluh yang sangat saya banggakan, pemuka agama, selaku pembimbing, mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam masyarakat. Selain sebagai tauladan umat yang dijadikan barometer, setiap arahannya menjadi pijakan hukum yang mengikat untuk lingkungan sekitar. Di antara para tokoh agama, ustaz-ustazah dikenal juga sebagai penyuluh agama Islam yang merupakan bagian dari pelaksanaan dakwah yang ditugasi oleh Kementerian Agama untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan agama yang aktivitasnya telah diatur oleh pejabat yang berwenang, sehingga pelaksanaannya menjadi terarah dan terorganisir dengan baik. Itu sebabnya mengapa Imam Ali karramallahu wajhah pernah berkata, al-haqqu bila nizam yaghlibul batil bin nizam. Saudaraku yang berbahagia, penyuluh agama Islam adalah para juru penerang, penyampai pesan bagi masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan etika nilai keberagaman yang baik. Di samping itu, penyuluh agama Islam merupakan ujung tombak dari Kementerian Agama dalam pelaksanaan tugas membimbing umat dalam mencapai kehidupan agama yang bermutu dan sejahtera, tentu lahir dan batin. Hasil akhir yang ingin dicapai dari penyuluhan agama pada hakikatnya ialah terwujudnya kehidupan masyarakat yang memiliki pemahaman mengenai agamanya secara memadai, yang ditunjukkan melalui pengamalannya yang penuh komitmen dan konsisten, disertai wawasan multicultural yang beragam untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang harmonis dan saling bahu-membahu untuk menghargai satu dengan yang lainnya. Jadi tugas penyuluh tidak semata-mata melaksanakan penyuluhan agama dalam arti sempit, saudaraku, berupa pengajian misalnya. Akan tetapi keseluruhan kegiatan penerangan, baik berupa bimbingan dan penerangan tentang berbagai program pembangunan, ia berperan sebagai pembimbing umat dengan rasa tanggung jawab membawa masyarakat kepada kehidupan yang aman dan sejahtera. Jadi posisi penyuluh agama Islam ini sangat-sangat strategis, baik untuk menyampaikan misi keagamaan maupun misi pembangunan, sebagaimana Pak Kakanwil kemarin dalam Zoom meeting-nya menyampaikan kepada kita semua. Jadi penyuluh agama Islam juga sebagai tokoh panutan, tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakatnya untuk memecahkan dan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh umat ini, menjadi problem solver dalam kehidupan. Apalagi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka tantangan tugas penyuluh agama Islam semakin berat karena dapat dalam kenyataan kehidupan di dalam tataran masyarakat mengalami perubahan pola hidup yang sangat menonjol. Sebagai ujung tombak, saya kira Kementerian Agama dimanapun seluruh persoalan yang dihadapi oleh umat Islam menjadi tugas penyuluh agama untuk memberi penerangan dan bimbingan. Sehingga sebagai ujung tombak itu tadi, dituntut agar ujung tombak itu benar-benar tajam agar dapat mengenai sasaran yang diinginkan melalui bahasa agama, menyejukkan, sederhana, dan mudah dimengerti oleh umat. Itu yang paling penting. Jadi ada virus corona misalnya, atau yang disebut juga COVID-19, tengah menjadi perbincangan masyarakat saban hari. Pasalnya virus yang teridentifikasi kali pertama di Wuhan, Cina itu terus menyebar ke seluruh dunia. Korban berjatuhan terinfeksi virus tersebut, kemudian dunia mengenalnya dengan pandemi.
Jadi pandemi COVID-19 berdampak pada seluruh sektor kehidupan. Tak terkecuali para penyuluh agama Islam ikut merasakan pengaruhnya. Penyuluh agama Islam memiliki peran yang sangat kuat dalam rangka turut mencerdaskan umat, mencerahkan umat moderasi beragama yang merupakan program unggulan Kementerian Agama. Jadi posisi penyuluh agama ikut memiliki tanggung jawab dalam menjaga kondisi mental dan spiritual umat untuk menghadapi pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini. Untuk itu, mari kita terus-menerus mensosialisasikan 5M, plus menyebarkan maklumat bersama, terutama surat edaran terbaru nomor 3 tahun 2021 tentang ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1442 Hijriah. Saudara-saudaraku, para penyuluh agama yang saya cintai, saya banggakan, mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas, amin. Bagaimana peran penyuluh agama Islam sendiri sebagai bagian dari media komunikasi, sebagai penghubung antar umat, bahkan menyambung atau penyambung lidah pemerintah kepada umat dalam menghadapi situasi dan kondisi umat yang multi problem ini, sehingga dakwah dalam bingkai ajaran agama-agama dan sosial kemasyarakatan mampu memberikan rasa damai dan tentunya menjadi sosok penyuluh yang mampu menyejukkan umat dengan bahasa agama. Hal ini sudah diberikan sebenarnya tuntunan oleh Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Jadi pada dasarnya rambu-rambu kesantunan dalam berkomunikasi sudah ada aturan baku yang berlaku. Rambu-rambu tersebut di antaranya adalah, pertama, menggunakan bahasa yang baik dan sopan, memperhatikan usia dan posisi orang yang diajak berkomunikasi. Yang kedua, menghindari bahasa-bahasa singkatan yang dapat menimbulkan kesalahan pemaknaan. Lalu yang ketiga, menghindari ujaran kebencian, umpatan, sindiran, baik yang diarahkan kepada pribadi tertentu maupun secara umum. Kemudian yang keempat, menghindari provokasi yang dapat memicu munculnya reaksi permusuhan antar individu atau kelompok masyarakat. Dan yang kelima, tidak menyebarkan berita yang belum diketahui tentang kebenarannya atau bahkan berita bohong, hoax. Serta yang keenam, tidak mengumbar rahasia keluarga atau pribadi secara umum yang akan menyebabkan aib seseorang terbongkar dan menjadi rahasia umum. Itu sebabnya mengapa 15 abad yang lalu Rasul pun pernah mengingatkan kepada kita, tuba liman syaghalahu aibuhu an ayubin nas. Beruntunglah orang oleh karena sibuk mencari kesalahan dirinya, mengevaluasi dirinya, sampai dia tidak sempat membuka aib saudaranya. Yang terakhir, yang ketujuh, mengendalikan kondisi diri, kondisi emosi di dalam berkomunikasi. Jangan sampai ada pemikiran orang itu harus seperti saya, berbahaya. Bisa S3, kalau nggak stres, stroke, selesai. Nah, saudaraku, kan dalam ayat itu ada kalimat misalnya layin itu ya kalimat-kalimat yang lemah lembut. Kemudian ada kalimat baligha, ya ada baligha. Baligha itu kalimat dalam berkomunikasi kita agar supaya berbekas dalam hati. Ada kalimat sindiran sebetulnya sadida misalnya,
itu kalimat yang benar tapi tajam, tegas tapi tidak menyakitkan. Terus ada kalimat karima, ada rasa hormat terhadap setiap orang, bahkan yang berbeda pendapat dengan kita, lebih-lebih berbeda pendapatan. Itu kata Pak Dr. Les Afifullah kemarin. Barangkali dengan menerapkan semua panduan yang telah terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka akan banyak terbentuk figur-figur penyuluh agama Islam yang menjadi panutan umat insya Allah. Bergaya bahasa santun, mendamaikan, dan tentunya mampu memberikan kesejukan bagi umat di sekitarnya. Sebentar lagi kita menyongsong Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Tarhib itu dari kalimat asal katanya rahiba, kecil. Jadi menyongsong, menyambut. Ada kalimat targhib misalnya, mencintai. Maka ada kalimat an raghiba dan seterusnya. Dalam kita menyongsong tahib Ramadan ini, mari pertama man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niara. Jadi siapa saja yang gembira, bersuka cita, penuh optimis, senang menghadapi bulan Ramadan, insyaallah ruh dan jasadnya ini haram masuk ke dalam api neraka. Untuk mengakhiri obrolan-obrolan singkat ini untuk para penyuluh yang sangat saya cintai, ada sebuah pantun dari Bu Rima, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada kegiatan SKI mendatang, bolehlah kita berjumpa lagi. Minum sirup dengan selasih, jangan lupa makan kurma utuh. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian para hadirin peserta Zoom meeting pada siang hari ini, ceramah tahlil Ramadan 1442 Hijriah disampaikan oleh Bapak Haji Zainal Hakim. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau akan mendapatkan kebaikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Acara yang kelima adalah doa yang akan diimami oleh Bapak Ustadz Haji Agus Muhandar. Kepada beliau kami persilahkan. Sekedar informasi, kemarin doanya juga kemarin Musda Dewan Dakwah Kota saya terpilih jadi ketua umum. Masyaallah, tabarakallah. Ini informasi juga ke Pak Asi. Mohon dukungannya untuk sinergi. Jadi depan Allah kita bisa bekerja sama. Amin. Amin. Mari kita konsentrasi untuk mengakhiri acara kita ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin. Hamdan syakirin. Amin. Ya yafi ni'amahu wa yukafi mujidah. Ya Rabbana lakal hamdu amma yanbaghi li jalalik wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin ya Allah. Li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Amin. Ma zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal muslimina fi kulli makan wa kulli zaman
Allahumma ansurhum. Allahumma ansurhum. Allahumma ansurhum wa yusabbit aqdamahum. Allahumma sabbit qulubana ala dinik. Amin. Wa ala ta'atik. Wa ala husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada hari ini kami menyelenggarakan tarhib Ramadan. Mudah-mudahan Engkau berkahi di bulan Sya'ban ini dan mudah-mudahan Kau sampaikan kami di bulan Ramadan nanti. Amin. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'ban. Wa balighna Ramadan. Wa balighna Ramadan. Amin. Balighna Ramadan. Amin ya Allah. Innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa ittafaqat 'ala tu'atik. Amin. Wa hadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik. Allah. Wa wasikallahu ma rabitataha wa adim muddaha wa fiha subulaha wa biha binurika alladhi la yahdu wa sirasulu rahabi faidil imani bik wa tawakkuli alaik wa ahija bima'rifatik wa mithal as-sahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astajib doa ana ya Allah. Amin. Amin. Makbul ya Allah. Amin. Tabarakallah hadirin.